Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pejam celik, tak berapa lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Rasanya kan macam baru sangat tau saya hasilkan channel pendakwah teknologi ni. Okey, buat rakan-rakan yang tak tahu lah, channel ni saya mulakan pada, kalau tak salah saya lah, bulan Februari macam tu, tahun 2021. Pada waktu tu kan kita tengah PKP kan. Jadi PKP tak boleh keluar rumah. Jadi kebetulan pada waktu tu banyak masa, jadi saya pun buatlah channel YouTube ni kan. Dan mungkin ada sebahagian daripada anda masih ingat lagi, asalnya channel ni saya buat untuk nak ajar orang cara-cara untuk nak gunakan beberapa produk smart home. Contohnya macam Sonoff semua tu kan. Sebab waktu tu memang saya duk menjual produk smart home. Jadi bila saya bagi panduan bertulis, orang kata written guideline, orang tak faham. Dia kata, adik boleh lukis tak? Boleh buat video? Tu lah start dia buat video kan. Lepas tu, lama-lama lepas tu saya mulalah bercakap tentang benda-benda lain. Contohnya, cara-cara nak menyelesaikan masalah yang sambungan internet di rumah, cara nak menyelesaikan isu wifi dan sebagainya. Kalau anda ingat lah, isu internet, isu 4G semua ni adalah isu orang kata apa, hot topic lah pada waktu PKP dulu kan. Jadi saya banyak buat video untuk nak cuba selesaikan isu-isu tu kan. Dan saya pun sangat bersyukur tau, channel ni mendapat sambutan yang sangat baik lah, terutama daripada orang ramai di dalam dan juga di luar negara. Alhamdulillah sangat-sangat. Ni kalau saya boleh kongsikan dengan anda lah, YouTube pendakwah teknologi kalau nak ikutkan sekarang ni dah ada lebih daripada 160,000 subscriber. Dan page Facebook pendakwah teknologi pun dah ada dekat 40,000 follower lebih. Saya ingat lagi yang masa awal-awal dulu dah dalam 120 orang kan. Jadi sangat-sangat bersyukur lah kata, alhamdulillah sangat-sangat. Dan kalau nak ikut, kalau saya boleh kongsikan dengan anda kan, macam-macam benda yang berlaku dalam tempoh 3 tahun ni, terutamanya tahun ni dan tahun lepas. Dan saya boleh katakan kepada anda, saya sangat bersyukur kerana channel pendakwah teknologi ni banyak mengubah hidup saya. Macam-macam benda yang berubah. Contohlah, contoh kan, saya dapat kenal dengan ramai orang. Bila orang kenal sebagainya, jalan mana-mana orang panggil, "Oi adik, pendakwah teknologi kan?" Seronok duk bertegur bersapa ambil gambar semua kan. Lepas tu banyak bertukar pandangan, pendapat dengan orang ramai. Macam-macam lah gitu kan. Memang seronok. Lepas tu dalam masa yang sama juga, saya dapat cuba banyak benda baru yang saya tak pernah terfikir nak buat sebelum ni pun. Contohlah, contoh kan, saya pernah menjadi pengacara untuk rancangan TV. Kalau anda ingat, ada satu rancangan tu nama dia Internet dan Anda. Jadi rancangan tu bersiaran sebanyak 13 episod dan disiarkan di Bernama TV dan juga Astro. Tiba-tiba jadi pengacara TV kan. Oh, saya ingat jenuh juga duk study macam tu kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga, saya buat dapat benda-benda yang pelik-pelik. Contohnya menemu ramah individu-individu yang penting dan orang kata apa, berpengaruh. Contohnya macam menteri-menteri kan, menteri komunikasi ada, menteri mosti semua tu. Jadi saya tak pernah buat semua benda tu sebelum ni kan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur tau. Lepas tu benda-benda lain lah yang saya dapat disebabkan channel pendakwah teknologi ni. Contohnya saya dapat jemputan tu nak masuk rancangan TV. Tadi dia pengacara, ni masuk pula rancangan TV. Lepas tu jemputan ke stesen radio tu nak bercakap pasal macam-macam isu internet, isu 5G terutamanya. Lepas tu dapat juga memberikan maklum balas untuk nak hasilkan artikel yang disiarkan di surat khabar. Macam-macam lah. Dan kalau anda masih ingat lagi, pada tahun ni kan, ini kan tahun AI kan. Jadi sejak dua menjak saya duk cerita pasal AI ni, banyaklah organisasi dan juga agensi yang telah berikan peluang pada saya untuk nak panggil sebagai penceramah, di mana saya dapat memberikan penceramah, dapat memberikan orang kata apa, sedikit sebanyak perkongsian pasal AI ni kan. Dan saya rasa dalam tahun ni berpuluh-puluh ceramah yang saya bagi pasal AI ni saja. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Dan dah tahu kan saya suka bersembang dengan orang, jadi bila dapat berceramah ni memang best lah kan. Jadi sekiranya anda dah lama nak mengikuti channel pendakwah teknologi ni, maksudnya daripada awal-awal dulu kan, maka mungkin ada sebahagian daripada anda yang masih ingat ataupun memang dah tahu kan tentang macam-macam cabaran dah, macam-macam cabaran, macam-macam isu yang terpaksa saya hadapi, terutamanya masa awal-awal PKP dulu kan. Contohlah kalau anda tak tahu, saya ceritakan sedikit kan. Contohnya perniagaan saya ada yang rugi. Saya ada bermacam perniagaan pada waktu tu. Perniagaan saya ada yang rugi, ada perniagaan yang terpaksa tutup, ada yang rugi beribu, ada yang rugi beratus ribu dan sebagainya. Terpaksa pecahkan, saya ada kedai makan, pecahkan kedai makan semua tu. Jadi macam-macam benda berlaku. Macam-macam benda berlaku. Jadi channel YouTube pendakwah teknologi ni lah yang banyak membantu saya untuk nak mengisi masa lapang saya pada waktu tu. Mungkin anda fikir macam, oh seronok nak isi masa lapang. Saya cerita kepada anda ni, saya kongsikan sikit lah, memandangkan ni dah jadi akhir tahun 2023 kan. Bila kita menghadapi macam-macam masalah kan, waktu lapang yang kita ada tu bukanlah satu waktu yang seronok tau. Sebab kita hanya sentiasa fikir tentang masalah yang ada pada waktu tu. Kita fikirkan tentang masalah yang ada, kita fikirkan macam mana nak selesaikan masalah tu. Dan apa yang lebih teruk adalah kalau kita tahu kita tak dapat nak selesaikan masalah tu, kita akan rasa lebih teruk lagi. Kita akan rasa, orang panggil, kita rasa down tau. Memang
Saya ingat lagi sebelum tu bilik ni tak macam ni tau. Bilik ni dalam keadaan macam lain. Kalau anda tengok video yang awal, nampak setup dia macam lain kan. Saya duduk dalam bilik ni seorang-seorang sebab isteri saya kerja dengan hospital. Jadi waktu PKP tu dia memang sangat-sangat sibuk. Dia terpaksa bertugas dekat MAEB dan sebagainya. Dia jarang ada kat rumah. Kalau ada pun pada tempoh yang sangat pendek kan. Kalau balik pun letih dan sebagainya. Jadi saya banyak habiskan masa seorang diri dekat rumah bersama dengan anak saya. Jadi waktu tu anak saya lagi kecil daripada sekarang. Sekarang ni baru nak masuk 5 tahun. Waktu tu baru 3-4 tahun kan. Jadi channel Pendakwah Teknologi inilah yang banyak membantu saya untuk nak mengisi masa lapang tu. Dan bila masa lapang saya tu diisi kan, jadi saya tak fikir sangat tau tentang isu-isu tu semua. Lepas tu kan, ni saya boleh cerita sikit dekat anda lah. Saya ingat lagi tau, masa-masa saya mula-mula dulu nak buat channel ni kan. Saya ingat lagi ada orang duk cerita kat saya, ada orang duk cakap kat saya, komen semua. Dia kata, tak payahlah nak buat channel YouTube ni semua. Mereka kata macam dah ada belungguk dah channel dekat dalam YouTube tu. Dah ada berjuta dah video dekat dalam YouTube. Dia tak ada orang nak tengok dah video-video baru ni kan. Tapi, saya teruskan juga tau, saya buat juga. Apa yang berlakunya adalah pada siang hari saya akan rekodkan video, malam-malam saya akan edit video tu. Jadi dalam pukul 3-4 pagi saya akan upload video-video tersebut di YouTube. Jadi kalau anda ingat lah, kalau anda tengok dekat video-video tu kan, semua timestamp masa upload tu mesti dalam 3-4 pagi, 3-4 pagi. Sebab siang hari duk rekod, malam baru edit. Bila dah habis edit tu dalam 3-4 pagi, barulah upload. Itu kalau siang hari tu, kalau tidak sama balik esok kan. Lepas tu subuh tu tidur sah, tu esok ulang balik. Jadi itulah rutin saya tau sejak beberapa tahun yang lalu. Dan benda tu semualah yang banyak membantu saya untuk nak mengelakkan diri saya daripada fikir masalah-masalah yang ada. Sebab kalau kita asyik duk fikirkan tentang masalah, dan kalau masalah tu tidak ada penyelesaian kan, benda tu dia boleh memberikan kesan yang sangat tak elok untuk kita punya kesihatan mental. Orang kata mental health kan. Dia isunya adalah sebab saya tak suka berkongsi dengan orang. Mungkin anda dengar saya bercakap dengan kamera macam ni kan, tapi saya tidak ada individu untuk disembangkan isu-isu ni pada waktu tu kan. Dan tambahan pula kita tengah PKP. Jadi semua orang kata satu ayat macam ni lah, semua orang dengan diri dia sendiri kan. Jadi channel Pendakwah Teknologi ni yang banyak mengisi masa lapang saya, yang banyak memberikan objektif kepada saya untuk nak teruskan keesokan hari ni kan. Sebab nampak ada benda kan, bila orang duk berikan komen, orang duk bagi input dan sebagainya. Pada waktu tu mana ada lagi sponsor, mana ada, tak ada. Buat video macam-macam, cari konten baru, reply kepada komen orang, lepas tu buat video berdasarkan komen-komen orang dan sebagainya. Itu semua memberikan saya, orang kata apa, memenuhkan masa saya dan buat saya sendiri sibuk. Itulah dia kegunaan channel Pendakwah Teknologi ni. 3 tahun dah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Macam saya kata tadilah, pejam celik, pejam celik. Sekarang ni dah nak masuk 2024 dah. Sekejap je masa berlalu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebenarnya kan andalah yang membolehkan channel ni berkembang sehingga sekarang. Dan disebabkan itu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Sebenarnya bukan jutaan terima kasih. Saya tak boleh nak letakkan angka pun dekat terima kasih tu. Saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua atas sokongan yang anda berikan. Andalah yang memberikan sokongan. Andalah yang memberikan saya tunjuk ajar. Andalah yang bagi kat saya panduan, memberikan komen dan sebagainya. Tak kisahlah komen tu baik ke buruk ke apa, tak kisah. Semua benda tu membolehkan channel ni berkembang. Jadi sebabkan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya terima kasih kepada anda. Dan sempena kita nak memasuki ke tahun 2024 ni lah, satu je yang saya nak katakan kepada anda. Kalau anda sedang menghadapi kesukaran pada waktu ni, kalau anda sedang menghadapi dugaan yang sangat berat ataupun benda-benda yang macam tu lah kan, satu saja nasihat saya, bersabarlah. Jangan sesekali putus asa. InsyaAllah, saya yakin, insyaAllah penyelesaian tu akan tiba untuk semua masalah-masalah anda tu. Dan insyaAllah juga anda akan dapat yang lebih baik lagi lepas ni. Kenapa saya kata macam ni? Saya sendiri dah lalui perkara ni semua. Saya dah kena macam-macam dugaan yang mana saya rasa dugaan tu tidak ada penyelesaian, yang mana saya hampir putus asa, yang mana saya menyalahkan semua orang atas muka bumi ni. Termasuk diri saya, saya salahkan semua orang. Saya rasa macam tak boleh nak buat apa dah. Keluarga saya yang bagi nasihat kat saya, semua ramai orang bagi nasihat kata, Adil, bersabar. Bersabar, relax sat, bersabar dia. Jangan terlalu fikir, jangan overthink, jangan give up. Itu antara ayat yang saya ingat lagi orang duk cakap dekat saya kan. Dan memang betul, apabila anda berserah, kalau anda dah sampai satu tahap di mana anda dah tak boleh nak buat apa, dan anda berserah kepada Yang Esa. Macam saya berserah kepada Allah, saya kata, Ya Allah, aku berserah kepada engkau. Tak lama selepas tu,
satu persatu masalah tu diselesaikan. Satu persatu. Tanpa kita terfikir pun penyelesaian tu akan datang. Jadi disebabkan itu, macam saya kata tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya anda sedang menghadapi dugaan pada waktu ni, bersabarlah. Dengarlah nasihat saya ni, bersabarlah. Sebab kalau contohnya kita sebagai orang Islam, kita akan tahu satu perkara di mana Allah tak akan uji kita dengan benda yang kita tak dapat tempuhi. Ingat je tu. Mungkin anda tak akan dapat penyelesaian tu hari ni, mungkin anda tak akan dapat esok ataupun minggu depan ataupun bulan depan, tapi dia akan datang. Dan penyelesaian yang baik ni biasanya akan datang pada orang yang memang bersabar. Ingat tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya doakan moga Allah murahkan rezeki, permudahkan semua urusan anda, berikan kebahagiaan, berikan keseronokan, berikan kesejahteraan kepada anda dan juga semua isi keluarga anda. Dan sebenarnya kita nak masuk ke tahun 2024 ni, jadi apa saja benda buruk yang berlaku pada kita, apa saja keburukan yang ada yang kita dah lakukan pada 2023 ni, kita ambil semua tu, kita jadikan iktibar supaya kita boleh dapat benda yang lebih baik lagi pada masa hadapan. Dan apa saja yang baik pada tahun ni, kita bawa dia supaya dia jadi lebih baik lagi insya-Allah di tahun 2024 ni. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video terakhir saya untuk tahun ni. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya pada tahun hadapan. Assalamualaikum.